channel saya sama Suta Ji. Ji ngomong apa cerai Ji? Ji turun apa ya? Turun apa ya? Dulu apa kowe? Apa kowe kayak turun ada? Kilo apa coba deh? Kilo ya? Wajah di mana? Misteri umur 60. Ya. Iki apa tuh arti Ji? Ini dibahas Ji. Siapa orang ngebahas itu kowe? Ngerti pula? Saya kira umurmu biro, saya kira tak padaku. Umur biro. 40 saya bisa. Tadi kurang? Kurang 40. Oh, cek suwe, cek suwe, suwe. Berarti cek nyantai, cek nyantai. Tapi rambutnya masih putih kayak. Ya, aku cek sih karena lo uang tua itu ciri khasnya nak rambut putih. Apa oji? Apa uang itu? Apa? Rambutnya ireng terus kok nakal terus. Apa hubungane ireng sampe putih nakal itu? Jangan disemir berarti. Sepiro apa? Sepiro ireng warna abang apa ireng? Oh, warna ireng gak oleh. Oleh dosa ya. Oh, gak dosa. Tapi makro. Makro. Apa makro itu? Makro. Makro. Semir liane. Iya, warnane contohnya abang, biru. Kayak lampu lampu lalu lintas. Gelap kelip. Gelap kelip lampu di kota. Rambutmu katanya kok seputih kaki sih. Delok ini sih. Delok ini sih. Burung paru sih ini. Delok saya cedeng ini loh. Cekat kamera, cekat to kamera. Cekat to kamera. Orang kita. Ini kan berarti grup bisa bir ya. Burung kaule. Kaule. Makru. Ah. Sak jenggote yo. Sak jenggote. Sampung bisi. Nah, iki nek misteri umur 60 iki ono ji. Delok sih. Ono sing menyatakan bahwa uban itu gak boleh dicabut. Yo. Iki lho ji, jarene Nabi bersabda, jangan kalian menyambut uban karena itu adalah cahaya Islam. Oh, berarti cahaya Islam. Oh, cahaya apa itu umur ji? Punang-punang. Enggak, awamu peteng-peteng gak usah ke lampu. Langsung kayak lampu pusing putih gue ya, cuma patang. Muruh pikir lo, ini lo muruh. Nah, karena setiap muslim yang memiliki rambut uban dalam Islam, pasti ubannya itu akan menjadi cahaya bagiannya dari hari kiamat nanti. Oh, hari kiamat nanti. Sesuai ya. Berarti hari kiamat, nyedari hari si uban-uban gitu ya. Ya. Cek padang, jingklang. Ya. Masih ngiring-ngiring, cepet semir guys. Semir putih. Semir putih. Jangan makrong. Tak semir putih gak. Semir putih. Semir ireng sih kalau. Terus anak mana Ji? Nabi bersabda, barang siapa yang memiliki rambut uban dalam Islam, pasti ubannya itu akan menjadi cahaya baginya dari hari kiamat nanti. Weh, oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti apa rambutnya putih berarti alhamdulillah. Alhamdulillah. Budal saiki ya? Oh, cahayanya akeh. Budal saiki ya ngene. Padangi. Padahal umur cek 60 lho ya. Iya. Burung 60 lho. Padahal ini misteri 60 lho. 60 sing ubanan. Oh, 40 ubanan berarti kurang apa? Ora sedak ya kabeh kan. Enggak umur 60 wis ubanan iki lho kok ora mangan apa kurang gizi ya. Tutuk iki. Apa? Anjane sumiran iki. Dilok-lorek itu sumiran iki ya. Iya. Kaya arek 66 iki guys. Yo. Kaya lah, kaya. Kaya. Style, style, style. Yo. Menurut tahu apa ya Bu Jin, misteri 60 ini? Ini guys, apa ini kutu ele, minggu ini aku gak suwe guys. Terus? Jadi, lek mis umur petang puluh itu mis tobat aja guys. Banyak memikirkan ya. Memikirkan, apa ya? Memikirkan di hari nanti. Ono adisi bisa nih guys. Iya adisi. Adisi apa? Iya sepuluh. Apa lo adisi? Ini Mark Hamisi mengatakan. Oh itu. Bukankah maksud hadis orang yang usia 60 berarti punya alasan di hadapan Allah, karena tidak semua memiliki alasan setelah Allah mengutus para rasulnya. Namun maksud hadisnya semakin usianya lanjut, semakin harus bertakwa kepada Allah. Ini kan sing kuwasa yo. Iya, kuwasa wis tuwa yo pancet daplek ae yo. Kaya
kapan? Cacah ngono kae. Cacah umur 70 yo. Cek pancet ae dolen kluyuran yo karo gaweane. Terus ana meneh ora? Lanjutane. Lanjutane. Si urung digoleki. Cek goleki, guys. Cek goleki di HP. Ya. HP ku tak gawe kamera. Ini saya disuruh proses tangan. Oh, tarir. Si, yo guys. Si Lukas boleh no. Si, gua diwacaki. Pokok ini judulnya misteri 60. Umur 60. Maklum belepotan. Bukan. Nah, ternyata usia 60 itu ono keistimewaan nih guys. Oh, ternyata di usia 60 itu ada keistimewaannya guys. Keistimewaannya apa? Ah. Ono asis bisa nih, guys. Ono bisa. Abu Hurairah. Abu Hurairah wanku bersabda, Allah memberi uzur kepada seorang yang dia akhirkan ajannya hingga sampai usia 60. Oh. Maksudnya, maksudnya mereka yang telah mencapai 60 tahun harus lebih banyak konsentrasinya diarahkan untuk akhirat. Untuk akhirat ya. Jadi orang dunia tok ge. Ojo mikir dunia tok ge, lewis umur sekitar iku ya. Kesibukan dunia ini dikurangi ge. Dikurangi. Salate tambahi. Ngajine. Ngajine. Apa bisa baca Quran? Bisa, karena lo. Ini kalau ini. Amale yo belajar. Sing apa ngekei sedekah bantu-bantu sing kancane sing gak duwe koyo ngene bantu subscribe podo karo bantu guys subscribe like iku wis podo karo bantu ana meneh gaji sing golek rene anak guys sing guys anak wis ya ilmu ne sik gulung jero ya gulung jero sik belajar gulung dhuwur sik mepet iki aduh sampeyan urung-urung lho kafe kisahnya kalau buku ini moco ya, moco gak bisa moco, moco kalau kakak bewok itu si kisah moco kudu moco oh kakak bewok gak bisa moco ya itu yang sergap ngaji ya sergap ngaji soalnya gak tahu mondok ya tahu mondok yang belum di TK. Oke, itulah percakapan kami dari pembahasan misteri umur 60. Nah. Cukup sekian. Terima kasih. Ada baiknya kita ambil, ada jeleknya kita buang saja. Nah. Jadi guys, umur 60 yo. Aja lali guys. Umur 60. Dari sakrep. Wah. Matur suwun.